Kamu kalau kepingin tahu hatinya manusia, lihat tingkah lakunya. Karena tingkah laku manusia itu adalah cerminan daripada hati. Kalau hatinya baik, omongannya baik. Gerakan tangan itu baik. Gerakan mulut itu baik. Bohong kalau orang itu mengatakan bahasanya, mulutku cuma yang gini, tapi hatiku bersih. Bohong. Karena Nabi sudah bersabda bahwasannya, di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, mulut baik. Baiknya mulut menunjukkan mulut yang ada di hati kita ini baik. Jadi di dalam hati kita itu lengkap anggota badannya sama kayak kita ini. Di hati ada mulut, di hati ada mata, di hati ada telinga, di hati ada kaki, di hati ada kemaluan. Kalau kemaluan di hati rusak, kemaluan di luar rusak. Mulut di hati rusak, mulut di luar akan rusak. Ini cerminan dari hati. Jadi kalau ingin lihat orang itu hatinya baik, lihat dohirnya. Lihat dohirnya. Kalau dohirnya baik, sudah dia baik. Dohirnya jelek, apalagi hatinya. Dan gak mungkin hati baik, dohir jelek itu gak mungkin.